开心的玩耍，也听得见家人的声音。阿布喜扎现在就跟正常的孩子没两样，但一岁六个月前，他的世界是一片寂静。Sangat membuat kami terpukul. Ternyata Bishar itu mengalami gangguan pendengaran yang sangat berat. Itu di atas 100 dB. Setara pesawat terbang aja, dia itu belum tentu bisa dengar.身为孩子的母亲，伊玛的担忧油然而生，因此积极向外求助。Kalau saya sendiri mungkin ada butuh waktu lebih bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang segitu banyak. Dan akhirnya setelah ketemu dengan Bu Christine dan disetujui kalau Abisar mau dibantu, yayasan setuju membantu, ya udah langsung saya menghubungi Medel bahwa Abisar siap untuk melaksanakan.Proses persiapan operasi sudah jadi pas dulu. Okay. 手术之后，阿布喜扎逐渐听到了这个世界。为人母的伊玛也放下心中大事。Sudah punya pendengaran sendiri, sangat tenang sekali. Mungkin aku mau wakil dari yayasan juga. Apa yang bantu dari yayasan tuh ya nggak sia-sia tepat. Misalkan di sini ya nggak bisa nempel. Kalau nggak ada Suci, belum tentu bisa seperti ini.Ya mungkin masih hidup dalam kesunyian, gitu. Karena suci bagi saya sebuah keajaiban untuk anak saya. Thai 新闻卡丽霞阿里妈咪印尼报道。